Cak Eros tahu bisa marah. Saya penasaran ini, Beb. Mau apa kalian? Nggak usah cium tangan. Saya kan belum tua. Maaf ya, Jun. Alhamdulillah. Kamu mau tinggal sama saya, Claudia? Claudia takut ngerepotin, Jun. Loh? Ya, nggak ngerepotin. Kan saya yang minta kamu itu tinggal di sini. Pasti kalau kamu mau nemenin Claudia tinggal di sini juga enggak apa-apa. Terima kasih, Jun, tapi Asti mah tinggal di rumah mama aja. Ya udah tuh, kalau Asti pulang ya. Makasih ya, Asti, sama-sama. Maaf, Jun, lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ayo masuk. Kamar yang buat kamu sudah saya rapikan. Jun, maaf. Claudia tinggal di sininya sampai Teh Ambar balik ya? Iya. Itu juga kamar yang ditempatin Ambar. Ayo masuk. Deg-degan iki. Rai Eros nyuruh saya datang. Beneran, Pak. Idan juga baru kenal. Iya. Kalau Bapak boleh tanya, Cetina orang mana ya? Dan juga nggak tahu, Pak. Kamu sudah telepon Neneng? Idan sudah coba berkali-kali, Pak. Tapi nggak bisa-bisa. Iya. Bapak juga semalam teh coba telepon Neneng, tapi HP-nya nggak aktif. Aneh. Biasanya gampang. Idan juga tidak tahu, Pak. Idan, Bapak tetap mengiyakan keputusan kamu. Kamu mau nikah lagi? Silakan. Kamu mau? Punten, Pak. Punten. Idan potong. Idan tidak tahu, Pak. Tapi kamu mulai dekat sama Tina, kan? Aja deh ya. Ikut. Aduh, bukan apa-apa ini, Mpo Eros, Med. Ya, makanya kamu ikut. Er kalau sama kamu bisa lebih manis sedikit. Lah, Med, terus terang aja, bilang aja Mpo Eros emang manis buat lu. Pakai dikit. Ono bukannya Baskoro. Ah, malah dia bilang, oh. Iya. Bilang aja lu. Sewot banget. Cemburu ya? Bener. Mau kamu apa sebenarnya, Bas? Loh, Raya Eros gak usah marah. Kita bisa bicara baik-baik saja, kan? Enak toh. Sudah, jawab aja. Mau saya
opo ya? Opo, opo. Kang Api. Saya penasaran ini, Beb. Jangan atuh. Kalau Cik Eros tahu, bisa marah. Saya penasaran ini, Beb. Saya yakin Ma Eros sama Baskoro sudah saling kenal sebelumnya. Kalau lu penasaran, lu samperin no. Baskoro sama Po Eros lagi ngomong apaan. Takut dinehiin lu ya. Koboy Peot, kenapa kamu tahu-tahu ke Ciraos? Loh, Rai. Rai. Waduh, masih judes aja. Seperti dulu. Seperti dulu? Wah, beneran ini, Ma. Kang Api. Sebentar, Beb. Lagi seru ini. Ya Allah, kalau Cik Eros tahu, bisa gawat. Ma Eros nggak tahu, aman. Apip. Innalillahi. Rekon. Kan tadi Ayang Bebek sudah bilang. Iya. Mereka sedang bicara apa ya? Kan tadi gue udah bilang. Kalau penasaran, lu kesana samperin. Koboy Peot. Kamu boleh tinggal di Ciraos. Tidak ada yang larang. Tapi kalau kamu bicara soal... Alah! Lagi bermesraan ya? Kamu lagi diapelin Baskoro ya, Ros? Kamu sengaja teriak-teriak ya? Biar saya keluar, lihat gitu. Diam kamu burung merak. Rame ini. Seru. Kalau saya nonton, ganggu apa enggak? Ampun ini. Sudah sana, kamu masuk. Ya wis, enggak usah marah-marah. Bas, nenek-nenek tua itu kamu lamar ya. Sebentar. Kamu sudah sholat istikharah kan? Riwah ini mah. Tadi lu bilang seru. Udah nanti aja kita kembali lagi ya. Jangan, sekarang aja, Med. Ya udah, kamu aja yang kesana, saya pulang. Ya, si Kemet. Dia pergi. Waduh, gua tahu tuh. Dia cemburu. Baskoro, Koboy Peot lagi deketin Po Eros. Med, ampun lo. Kemet udah. Burung merak. Iya, sudah sekali. Ih. Bas, kalau kamu mau. Burung merak, apa lagi? Udah kamu masuk sana. Maunya nguping aja. Walah, Ros. Ini kan rumah saya. Ya terserah saya. Kalau saya duduk di depan rumah kamu, itu kamu baru boleh marah-marah. Ayo lanjutin. Seru ini.